Aiza. Hai Ciko. Ciko, kemarin Moza itu belum sempat bilang terima kasih loh. Jadi Moza bawain ini sekalian buat Ganang sama buat Ergo. Biar kuat. Kasih ya. Ya udah, nanti ketemu di dalam. Oke. Dadah. Dadah. Yuk. Lo yang udah nempel di klub jurnalis dapet info apa? Gue gak dapet info penting apa-apa sih selain si Mario di DO. Itu berita penting buat gue, berita bagus. Tapi gue mau berita tentang Moza, usaha dong. Lo pada tuh gak tahu yang gue alami. Bentar. Loh, eh? Santai. Gue baru tahu lo kemarin ulang tahun. Dan gue belum ngasih lo kado. Cip Gi, anggap aja ini lilin ulang tahun dari gue. Moza gak perlu dikadoin kok. Buruan, ini panas. Bagus. Ini yang gue kasih nasihat buat lo. Anggap aja ini kado ulang tahun dari gue, oke? Okay? Jangan kebawa perasaan sama Ciko. Dia lagi obses sama seorang cewek yang nyelamatin nyawanya. Jangan buang-buang tenaga deh buat ngasih perhatian sama Ciko. Karena apa yang lo tiup barusan itu cuma analogi. Kalau lo terusin, lo main api. Ngerti? Banyak hal yang lo gak ngerti tentang Ciko. Dan lo bakal nyesel kalau lo tahu. Sorry, niat gue baik. Cuman gue agak susah aja bersikap baik depan lo. Happy birthday. Masih di sini sih? Bukan harusnya lu ganti seragam? Gue emang mau pindah sekolah. Tapi jujur, gue gak bisa jauh dari lu, Nen. Come on. Be with me, oke? Okay?